teka-teki siapa pemegang hak siar Piala Dunia 2018 di Indonesia akhirnya terjawab sudah. Transmedia secara resmi mengumumkan menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2018 di Indonesia, guys. Seluruh laga Piala Dunia 2018 nantinya bisa disaksikan melalui ketiga saluran televisinya, yakni Trans TV, Trans 7, dan Transvision. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman City Corp Chairul Tanjung di sela perayaan HUT ke-16 Transmedia, guys. Selain menayangkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia, Transmedia juga akan menyajikan program-program khusus terkait Piala Dunia 2018. Isu mengenai terpilihnya Transmedia menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2018 sebenarnya sudah cukup santer terdengar, guys. Pekan lalu, presenter olahraga Tio Nugroho lewat akun Twitternya sudah membocorkan kalau hak siar Piala Dunia 2018 di Indonesia sudah dipegang oleh Transcorp. Oke guys, itu dulu Flash News untuk hari ini. Jangan lupa like dan juga subscribe buat dapetin info terbaru seputar dunia sepak bola. Have a nice day and see you guys!